warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, mengikuti program Prodi IAUD Yogyakarta. Kali ini saya mengajar di Life Group ya Bu Fatimah Pati. Saya bertempat tinggal di Pati. Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma, ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi sama Ustazah Sumi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang macam-macam alat transportasi darat. Sebelumnya baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mau bernyanyi dulu ya. Hah, mau bernyanyi apa? Oh, bernyanyi tentang mobil. Oke, yuk. 1, 2, 3. Gagali, gagali, bret, suara mobilku. Rodanya dari karet, warnanya biru. Gagali, gagali, bret, nyetir sendiri. Di stop pak polisi, harus berhenti. Alhamdulillah, anak-anak tahu macam-macam alat transportasi darat apa saja ya? Terat, yaitu mobil. Mobil yang mengendarai adalah pak sopir. Jumlah rodanya ada berapa? Ada 4. Rodanya terbuat dari karet. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah. Allah memberi otak untuk bisa membuat mesinnya, bisa untuk membuat rodanya. Alhamdulillah, harus tetap bersyukur ya. Yang kedua adalah apa? Betul, sepeda motor. Jumlah rodanya ada berapa? Ada 2. Pinter sekali. Wah, alhamdulillah, itu juga jalannya dengan mesin. Jangan lupa ya, dicek dulu kalau mau berkendara sepeda motor. Wah, harus diisi apa? Bahan bakarnya dari bensin. Iya, biasanya belinya di pom bensin ya. Oke, yang ketiga adalah kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api? Wah, ada yang sudah pernah naik kereta api. Alhamdulillah. Jalannya di mana ya kereta api itu? Di rel ya, di rel. Rel itu terbuat dari besi. Pinter. Yang menjalankan siapa? Bapak masinis. Alhamdulillah. Demikian tadi belajar sama Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.